Kita kembali dulu di sekitaran lokasi yang satu ini, lokasi proyek Serpong Balaraja. Di dekat mall yang satu ini, Ion Mall, di sekitaran Ion Mall ini sedang dibangun simpang susun yang pada siang hari ini terlihat seperti ini kondisinya. Sebagian dari simpang susun ini masih dalam progres pengerjaan. Terlihat juga simpang susun yang satu ini masih juga dalam progres pengerjaan konstruksi, walau sebagian dari konstruksinya sudah terlihat wujudnya. Sementara yang bagian sebelah sananya masih dalam progres pengerjaan. Begitu pula yang satu ini, yang berada di atas jalan BSD Raya Utama, seperti ini juga kondisinya. Masih menunjukkan progres-progres lanjutan pengerjaan di sekitar ini. Ini adalah simpang susun di sekitaran Desa Sempora, atau tepatnya dekat dengan pusat perbelanjaan Ion Mall Bumi Serpong Damai. Jadi ini adalah bagian dari pengerjaan jalan tol Serpong Balaraja. Tidak jauh juga dari lokasi yang satu ini, kita lihat alat berat di bawah ini sebagian sedang melakukan pemadatan. Terlihat di beberapa bagian dari lokasi ini sedang dilakukan pemadatan, dan ada juga bagian alat berat sedang melakukan pengerukan di bagian atau di beberapa bagian lokasi proyek ini. Jadi untuk siang hari ini, beginilah kondisi di sekitaran Desa Sempora atau dekat dengan pusat perbelanjaan Ion Mall, lokasi pengerjaan proyek tol Serpong Balaraja.